Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Dimas. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. Dan hari ini aku baru aja belanja ikan lagi. Nah, ini aku beli ikan caveat teman-teman, caveat slayer, jadi ekornya panjang-panjang. Oke, habis ini akan aku unboxing. Ini ikan caveat ini bermanfaat untuk ikan koi teman-teman. Jadi ikan koi yang ada kutunya itu nanti akan dimakan sama ikan caveat. Nah, seperti apa penampakannya, kita unboxing terlebih dahulu. Nah, ini sudah dapat bug teman-teman. Oke, kita buka ikan caveatnya. Ini aku udah nyari udah lama banget, tapi baru aja nemu yang slayer. Soalnya kalau yang non slayer itu biasanya banyak kalau ikan caveat, cuma ini aku memang bener-bener nyari yang slayer. Dan ini tuh bisa tumbuh sampai gede teman-teman, sampai ukuran 5 jari 6 jari. Kalau ikan ini ribet banget ya ini. Kalau ikan apa, ikan koi yang slayer seperti ini itu biasanya dicampurnya sama caveat yang slayer gini ini juga teman-teman, jadi nanti biar bagus. Nah, ini warnanya kayak ikan-ikan konsumsi ya, warnanya enggak menarik, cuma ini berfungsi banget untuk ikan koi teman-teman, istilahnya simbiosis mutualisme lah. Nah, ekornya panjang, sayapnya panjang. Ini nanti di masing-masing akuarium akan aku kasih ikan caveat slayernya. Ini aku tadi beli 15 ekor. Nah, ukurannya segini ini. Ini mungkin 2 jarian. Ada dua jarian lebih lah, dua jarian lebih teman-teman. Oke, kita coba masukin ke akuarium ya, kita lihat bersama-sama. Woi, nah nanti biar makan kutu. Oke, nanti akan saya taruh satu persatu, masing-masing 2 ekor. Ini yang paling banyak di sini ada kutu jarum juga. Nah, di bagian ekor itu kan ada merahnya, itu berarti dia terkena kutu jarum. Biasanya kalau misal pakai obat, saya biasanya pakai abate. Ini bekas ada abatenya juga, cuma masih kurang maksimal ya teman-teman ya, kalau untuk mengatasi kutu jarum. Jadi harus dikasih ikan caveat juga, seperti itu. Oke, demikian sekilas info dari channel Kedai Dimas. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. See you next time. Ini banyak banget teman-teman ikan aku. Udah banyak akuariumnya. Nah, akuarium semua.